Min, nanti lagi 2-3 hari kan ada orang nak datang jumpa Min. Siapa? Anak kawan Mak. Orangnya baik tau. Namanya Azri. Mak, berapa nak jumpa? Tak kenal pun. Tak payah jumpa, tak penting. Mak yang Mak beria sangat nak suruh Min jumpa, kenapa? Bapak Min dah. Miss Cinta, saya akan buat keputusan secepat mungkin. Lagi lama dibiarkan, lagi lama masalah ini akan berterusan. Memang salah saya. Sepatutnya saya tutup mata dan hati apabila cinta daripada pemuda kedua mula menyapa saya. Baguslah kalau macam itu. Meminjam kata-kata orang bijaksana. Jika cinta pertama itu gugur, anda tidak perlu memandang pada cinta kedua. Tetapi, mungkin ada sesuatu yang membuatkan anda membuka pintu hati pada cinta kedua. Oh, jadi sebab itulah aku kerja kat sini. Pasal Yasmin. Pertama kali kita orang terserempak, aku je nampak dia. Dia tak nampak aku. Eh, memanglah kan? Sebab aku tengok dia, dia tak tengok aku. Dah tu kau tak tegur dia, memanglah dia tak nampak. Alah, kau ni mesti tak kenal aku pula. Aku tak pandai nak ayat-ayat cinta ni. Dia pun aku dah anggap macam bos aku sendiri. Tapi kalau kau nak suruh aku bagi ayat cinta, aku rasa lagi 100 tahun pun aku tak boleh buatlah. Kau tahulah aku ni menggelabar. Eh, kau tu bukan menggelabar je tau. Kau tu lupa bendul, kau tahu. Habis sampai bila kau nak kerja sini? Tak lama. Lagi 2-3 hari aku baliklah. Tapi sebelum aku balik, aku nak luahkan perasaan aku dulu dekat dia. Terpulanglah pada dia nak terima atau tak. Tapi kalau dia tak terima, aku takkan datang balik ke sini. Alamak kau. Ayat boleh tahan juga kau, eh? You anggap kan dia? Cinta, Daniel. Cinta. Eh, Daniel. Hmm? Tolong aku. Apa? Suruh kau tolong luahkan cinta dia kat Yasmin? Dia minta kita tolong ajar dia. Habis tu macam mana? Kan aku dah cakap, Rizal tu memang ada hati kat Yasmin. Tapi sekarang ni kita nak tolong ke tak? Sebab kalau ikut kau, aku mana nak tolong? Yelah, kita tengah cuti kau. Buat apa nak fikir masalah orang? Kita kenalah tolong. Sebab Rizal tu kan kawan Daniel. Kena? Yelah, syuting kau tolong ke tak? Daniel, saya akan tolong awak. Terima kasih, Zeti. Sama-sama. Yelah, aku tolong. Saya tujukan kepada Yasmin yang saya cintai dan saya sayangi. Terimalah syair saya. Sering kau datang. Kau nak bersyair semua. Aku suka bersajaklah. Okey. Aku cuba sekali. Maafkan aku. Yang kau menyanyi buat apa? Bersajak. Maafkan. Gaya. Penuh perasaan. Penuh perasaan. Okey. Jangan gelap. Okey. Tarik nafas. Maafkan ku. Sering kau datang. Dipangkal lelah. Dan hilang. Di saat jaya. Dalam mimpi yang sunyi dan senyap. Lagi? Eh, cakap. Lepas tu? Cakaplah. Apa dia suruh senyap? Ini bukan suka senyap. Oh. Jangan senyap mimpi yang sunyi. Terus. Oh, dah. Jangan kau ajar dia. Kau tak
pandai. Ah, cuba lagi sekali, cuba. Janganlah main. Oh, aduh, kena banyak ni. Ketawa, janganlah ketawa. Aku pun nak belajar ni. Panas ni, cepatlah. Ya. Ke? Tak apalah kalau macam tu. Nanti kita jumpa pula balik sini, eh. Bye, sayang. Siapa tu? Awak ni buat saya terkejut je lah. Awak sebut siapa? Adik saya. Dia nak balik kampung kejap lagi sebab dia telefon saya. Oh, saya ke? Jomlah order makan. Saya dah lapar dah ni. Kenapa awak tenung saya macam tu? Awak tak percaya saya ke? Bukan tak percaya. Cuma rasa kurang percaya. Rizal, saya rasa awak kena terus teranglah. Alah, tapi saya ni gabrah. Okey, macam ni. Kita berlakon. Berlakon? Daniel, kau berlakon jadi Rizal. Zeti, kau jadi Yasmin. Apa pula kata nak tolong Rizal? Tanganlah aku. Cepatlah. Kejap je. Cakap action, korang berlakon tau. Okey, sedia. Action! Maafkan diriku jika aku menyayangimu. Apa maksud awak? Kau tahu apa maksudku, Zed. Yasmin. Aku cinta padamu. Terimalah cintaku. Okey. Ada apa ni? Jadi saya nak kena buat tu semua ke? Kau kena buat betul. Yalah, awak dah nampak kan? Jadi lepas ni apa yang awak nak cakap, apa awak nak buat, awak kena yakin tau macam Daniel buat tadi. Nanti kita cuba buat dengan Yasmin, eh? Boleh ke tidak?